yang kemarin sempat menghina kamu sekarang dia mendapatkan kehinaan dari orang-orang sekitarnya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas posisi yang menghina kamu sekarang saat ini sedang dihinakan atau sedang mengalami situasi yang dihinakan oleh keadaannya nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan diharapkan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. dalam saja di kartu yang pertama di kartu yang pertama di sini kamu juga nggak usah terlalu ada kekhawatiran ya atau ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan karena emang kalau bisa dikatakan pada kartu ini adalah kamu dalam kondisi rezeki bisa dikatakan masih sangat berkecukupan. Sehingga apa? Ketika kamu dalam kondisi yang sangat berkecukupan, tentu setidaknya kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan beberapa situasi yang baik dan juga bisa bertemu dengan beberapa situasi yang positif yang ada di dalam kondisi diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas dengan beberapa permasalahan yang ada. Karena apa? Memang dulu kamu sempat dihina, dulu sempat direndahkan oleh beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Tapi sekarang kamu juga pelan-pelan sudah mulai bangkit, pelan-pelan juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik, merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam kondisi diri kamu sehingga untuk kedepannya pun kamu juga nggak usah terlalu ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan pada posisi saat ini dan kemudian kamu di sini juga akan mengetahui beberapa kabar yang mungkin akan membuat kamu itu kaget ya di sini kamu tentu masih ingat ya perbuatan mereka di beberapa waktu yang lalu ya emang juga mereka ini memiliki beberapa intensi yang kurang baik memiliki beberapa perbuatan yang tidak mengenakkan terhadap diri kamu dan kamu masih ingat sampai sekarang sehingga apa di sini kalau bisa dikatakan sebentar lagi mereka juga akan merasakan ada beberapa mereka merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang di mana mereka juga akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka lakukan kepada diri kamu dan terbukti saat ini juga mereka sedang mengalami beberapa kendala mereka sedang mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul jujur secara personal mereka sedang mengalami masalah finansial nah ketika mereka mengalami masalah finansial tentunya juga nanti akan membawa situasi-situasi yang tidak begitu bagus di dalam personal dirinya jadi memang kalau bisa dikatakan saat ini mereka pun juga sedang dalam kondisi yang kesulitan sedang dalam kondisi yang sedang Kepayahan untuk menghadapi beberapa situasi personal, situasi keuangan mereka. Saat ini, kalau bisa kamu amati, mereka juga dalam kondisi yang tidak oke-oke saja. -oke mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan juga tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Karena memang kondisi yang terjadi adalah mereka mengalami beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cukup banyak. Mereka mengalami... Beberapa pengukuran yang cukup banyak sekali, sehingga apa kondisinya, mereka pun juga dalam keadaan yang kualahan untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga, memang, kalau bisa dikatakan, jujur secara personal, mereka pun juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kemudian, dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah mereka juga saat ini mendapatkan beberapa masalah dari orang terdekatnya. Kau mungkin juga situasi dalam saat ini nggak perlu tahu ya masalahnya itu apa, dan kemudian bagaimana situasi yang terjadi. Kamu nggak perlu tahu, tapi yang jelas memang di sini, kalau bisa dikatakan, mereka saat ini juga sedang merasakan ada beberapa kemungkinan, kemungkinan perkara, ada beberapa kemungkinan, kemungkinan permasalahan, permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, mereka pun juga merasakan adanya beberapa indikasi adanya beberapa indikasi masalah-masalah yang terjadi karena adanya beberapa fitnah dari orang-orang di sekitarnya. Nah, tanpa kamu sadari, mereka saat ini juga merasakan ada beberapa fitnah-fitnah yang muncul. Ada fitnah inilah, ada fitnah itulah, dan juga ada beberapa fitnah-fitnah yang lainnya. Sehingga apa? Dia pun juga merasa ada beberapa situasi yang nggak sehat. Dia juga merasa ada beberapa situasi yang tidak begitu bagus sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga sedang mendapatkan beberapa fitnah-fitnah dari orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga dia pun juga dalam situasi yang kadang rasa bimbang kadang rasa bingung dengan beberapa situasi yang terjadi pada diri mereka dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa situasi yang terjadi pada diri mereka, karena apa? Mereka pun juga akan mendapatkan pelajaran. Mereka juga akan mendapatkan pelajaran dari orang-orang di sekitarnya. Dia memang dulu di beberapa waktu yang lalu juga sempat memfitnah kamu, sempat menghina kamu. Sekarang dia sedang dihina dan juga sedang difitnah oleh beberapa pihak yang ada di sekitarnya, sehingga memang kalau bisa dikatakan, dia ya memang akan terbukti gitu loh, dia akan merasakan adanya beberapa fitnah dari beberapa orang yang ada di sekitarnya sehingga apa dia pun juga akan merasakan di mana situasi kebahagiaannya itu akan dirusak oleh beberapa manusia yang ada di sekitarnya sehingga apa kalau bisa disimpulkan dalam konteks saat ini kenapa kok dia dalam kondisi yang rusak kebahagiaannya ya memang juga dia terkena karma gitu loh dengan apa yang ada dia terkena karma dengan apa yang terjadi di dalam diri dia karena sudah menyakiti kamu mensolimi kamu memfitnah kamu membicarakan keselekan kamu di beberapa waktu yang lalu sehingga inilah balasan yang setimpal yang akan dia dapatkan dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga nggak usah terlalu ada kecemasan kamu di sini juga nggak usah terlalu ada kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Posisi yang muncul. Kamu di sini juga sudah mulai bisa untuk menata kehidupan kamu dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan bisa untuk menata kehidupan kamu dengan sebaik mungkin, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang bagus dan juga akan memberikan satu fase yang positif yang akan terus terjadi di dalam kondisi diri kamu dan ingat kamu juga nggak boleh terlalu ada kekhawatiran tidak boleh ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan dan kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi sekian terima kasih Jaya Jayanti Lebut Dini Pangastuti Jaya Didiningrat Rahayu 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 Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.